merasakan penderitaan perempuan-perempuan yang telah kamu siksa. Siapapun kamu, tolong jangan sakiti saya. Bos, di dalam ada setan. Semua barang-barang berterbangan. Bos bercanda, kayak orang gila aja ngomongin ngelantur. Saya nggak bohong. Lu mau menghina saya? Ayo maju. Kerja kelemahannya di bawang putih. Hei Doni, Iqbal, bangun. Kerja lu pada molor aja. Tangkap dia, bawa ke gudang. Nih, saya kasih kamu bawang putih. Apa yang terjadi? Kamu gak akan bisa kemana-mana lagi. Karena besok akan ada datang orang yang untuk menghabisi kamu. Sekarang bawa dia ke gudang. Ya, ayo. Bawa dia. Ayo, ayo. Ternyata kelemahan Ling-Ling adalah saat berhadapan dengan bawang putih. Ling-Ling kehilangan kekuatan dan lemah apabila dekat dengan bawang putih. Siapa itu? Bisa tolongin aku nggak? Jangan berisik, bentar. Yang jaga, dia pasti gak akan kebangun kalau bos gak bangunin. Kamu kan? Ami? Shhh. Ada yang jaga. Kamu makan. Pasti lapar kan? Ayo makan. Kamu tolongin aku dong keluar dari sini. Sulit, Ari. Di sini banyak anak buahnya bos Roman. Oh iya, aku ingat. Seminggu yang lalu bos Roman pernah membawa peti jenazah dan menyimpannya di gudang bawah. Pasti itu peti jenazah yang kamu cari. Itu pasti peti jenazahnya, Lili. Lambat, Ari. Malam ini bos Roman mau ketemu sama orang yang mau membeli peti jenazah itu. Ami, kamu kenapa gak pergi aja? Aku gak bisa. Kenapa? Adik aku soalnya mau dijual ke luar negeri sama bos Roman. Saya bisa menjual keluarga kamu lebih cepat. Dan kamu tidak akan pernah bertemu dengan mereka. Dengar kamu! Gabung kamu sama mereka! Ling-Ling kemudian minta bantuan semua setan-setan yang ada di rumah tersebut. Dan semua penghuni rumah keluarlah. Ada apa? Kenapa kamu membawa kita ke sini? Aku butuh bantuan kalian untuk menakut-nakuti Roman. Wah, bangun dong! Kalian di sini buat kerja, bukan main-main. Malas kalian semua. Pantas saja bako ini nggak pernah kelar-kelar. Pada tidur-tiduran semua. Hantu! 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 Tilana,
Mei, kamu gak usah takut. Kamu harus tolong Ari. Buka gudangnya. Masih harus menemukan Roman dan peti jenazahnya Lili. Aku ikut sama kamu. Sekarang kamu bisa memanggil roh dari jasad ini. Peti jenazahnya ada di sini. Di suatu tempat. Komunikasi lagi antara Lingling dengan saya. Saya ingin baju warna merah, baju ala tradisi Chongsam, tradisi ala Tionghoa. Kemudian kamu juga menyediakan beberapa kue keranjang. Dan dia berkata pada saya seperti ini, saya Woshihuan Ari. Gitu. Dia bercerita bahwa dia suka sama Ari, tetapi tidak mau ninggalin. Baju Chongsam dan 3 kue keranjang diletakkan di kuburanku yang baru. Ini aku akan segera memberikan apa yang kamu mau. Si seserahan sajian itu kamu stop sampai di situ, tidak akan ada lagi request dari makhluk halus. Tapi maaf, saya harus ikutin itu untuk yang terakhir kali saja. Ini aku bawain semua permintaan kamu. Semoga kamu tenang di alammu ya. Tapi aku sedih harus berpisah denganmu. Karena aku udah terlanjur sayang sama kamu.
Bu, Pak. Ari, anak ibu. Ibu. Ari, Bapak, apa kabar? Ari kangen banget. Ibu juga kangen, Nak. Ari, Ari. Ari, ini siapa? Ya, Bu. Kenalin, ini Ame. Ame, Ibu. Kamu ini pergi berapa lama pulang-pulang bawa calon istri, ya Bu? Iya. Gini, Pak. Ame ini yang nolongin Ari untuk melepasin dari sosok gaibnya Vampir Lingling. Oh. Makasih ya, Nak. Makasih ya, Nak. Iya, sama-sama. Masuk yuk. Iya. Ya, Ame. Ayo, silakan.